apa kabar? Jumpa lagi dengan Ira Wicker di sini di YouTube channel Ira. Sore hari ini ya sudah jam 7.48 menit. Saya mau kasih mandi. Saya punya anjing gitu loh ya. Saya punya anjing ada dua. Nah, yang satu namanya Rosie, yang satu namanya Trixie. Nah, saya mau kasih mandi si Rosie dulu ya. Teman-teman ikutin ya, soalnya anjing-anjing saya gak mau pergi ke salon. Saya sudah pernah beberapa kali bawa di salon, mereka tuh ketakutan. Jadi supaya mereka tidak stres anjing-anjing saya lebih baik saya kasih mandi sendirian. Maksudnya saya yang kasih mandi mereka gitu loh. Kalau saya kasih mandi mereka tuh happy, senang gitu loh. Untuk itu teman-teman ikutin terus ya, saya punya kegiatan hari ini. Guys, saya punya anjing itu masa dia dikasih mandi ada kadang-kadang satu bulan sekali ya, tetapi karena lagi summer ya, lagi musim panas di sini, saya selalu memberikan mereka ya untuk mandi ya 2 minggu sekali gitu loh, karena sangat panas di California ini saat ini ya teman-teman. Untuk itu teman-teman ikutin terus ya. Rosie sekarang lagi mandi ya. Oke ya, Rosie mandi supaya seger. Rosie pakai shampoo ini dulu dia ya. Pakai sampo dulu dia. Hi Rosie. Hello with you. Dia kasih mandi dulu supaya dia seger, supaya dia bau. Buka dulu dia kuku supaya bisa. Supaya tuh fleas di dalam dia hilang. Iya, 2 kali shampoo ya. Trixie, come here. Kita. Trixie, come here. Come here, Trixie. Trixie kabal memang. Ya. Trixie kabal. Ya, pakai kepala dan nak mau cuci. Oh, nanti terakhir. Yep. Lagi cuci anjing. Ini yang segar. Yang segar dimandi. Ya, Oshie. Oshie, makan di sini. Ya. Jangan lupa. Belum begitu, Mesti pakai sabun. Itu conditioner. Ini shampoo, pakai conditionernya. Yang satu tadi cuma buat masih keluar dari kotor. Oh, pewanginya. Ini kan lebih wangi ya, sampo-nya. Dan ini sudah pakai conditioner. Mm-hmm. Ini sudah lebih cerita kok ya, Oci ya. Nah, ini baru dia kepala, dia punya kuping, digaruk-garuk ya sayang. Almost done, oke? Okay? Almost done, baby doll. Hi, Rosie. Right? Yep. That's why you're a little bit afraid or shy. I don't know. Almost done, baby doll. Almost done. Yeah. Rosie, ini kalau anjing-anjingku ini kalau lagi summer, mereka itu 2 minggu sekali dikasih mandi. Karena panas loh. Mau dia dikasih mandi. Kalau Trixie mau. Saya juga mau. Trixie, come here. You turn after this, okay? Okay.
Come on. Come on. Up. Get up. Get up. Dia yang korupsi tak susah. Wait. Come on, let's go. Up. Wow. Rosie's done. Okay, guys. Giliran. Trixie yang dimandiin. Ya, Trixie ya. Trixie love take a bath. Right, Trixie? Rosie juga, cuman kalau Rosie kecicilan. Kalau Trixie banyak rambut dan panjang, jadi dia itu harus di setiap bulan harus di digunting atau di shave gitu. Ya. Trixie setua. Iya. Kalau Rosie memang rambutnya memang pendek-pendek. Beda sama Rosie apa sama Trixie. Kalau Trixie pakai sabun ya, dua kali. Kalau dibiarin panjang sekali dia pakai rambut. Right, Cici? Pakai sabun dua kali ya. Oh, hold on. Enak jo Trixie. Kukunya tidak ada kutu anjing. Kalau di Indo kan suka ini, suka ngumpet di antara dia punya kuku anjing. He jangan lick the sabon. Ada lampu lebih terang sini. Almost done, baby. Almost Tapi sudah pakai sampo. Gila. Look here, Trixie. Hi. Good, right?
Trixie ini kalau dimandiin ya, dia suka jatuh-jatuh dia punya rambut. Kita lihat ini, rontok gitu loh ya. Banyak yang suka rontok juga. Jadi kadang-kadang tergenang airnya di sini gara-gara lambat. Pasti sih oke saja ya. Oke saja. Juga mesti dibersih-bersih. Dia punya private. Ya, Trixie ya. Ya. Oke. Ya, up. Ya. Sekarang proses pengeringan untuk Trixie-ku sayang. Ya. Kita dapat tahu ini Trixie waktu kita masih umur 6 tahun. Iya. Sekarang udah 13. Smells good. Smells good. Fresh. Feel fresh. So many memories. So proses pengeringan. So guys. Mau dikeringin. Done. Okay. Sekarang kita harus bersihkan sama kayak manusia. Bersihkan dia kuping. Nah, Trixie sama lihat ini, kotor kan? Jadi dia juga suka sekali dia kalau di ke gini ya. Dibersihkan dia punya kuping. Oke. Okay. Hi guys. Kembali lagi ya dengan saya. Saat ini saya sudah selesai memandikan anjing-anjing kesayangan saya, Trixie dan Rosie ya. Mereka sekarang sudah bau wangi ya. Sudah mereka juga sudah feel fresh ya, sudah segar dan harum lagi ya. Teman-teman semuanya, terima kasih ya. Thank you for watching. Jangan lupa di like dan subscribe, oke? Okay? Dan kalau berkenan di share juga ya. Dan juga tak lupa Ira mengucapkan selamat beraktivitas, sukses semuanya, salam bahagia. Dan jangan lupa nanti kita ketemu lagi, oke? Okay? Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di another vlog saya ya. Dengan Ira Wika di sini. Demikianlah laporan Ira. Bye now. God bless you all.